teman-teman, balik lagi bersama saya Amri aja. Kali ini saya mau ngasih lihat event salah satu gadis desa lagi nih yang bernama An. Nah, untuk judulnya ini adalah Dok Menyuruh An Menikah. Nah, untuk men-trigger event ini teman-teman, persyaratan yang dibutuhkan itu adalah minimal hati ungu An. Dan untuk waktunya itu adalah di tahun pertama musim spring atau musim semi, pukul jam 11 sampai dengan jam 5 sore. Tempatnya berada di depan inn atau di depan penginapan ya teman-teman. Oke, bagaimana kejadiannya? Langsung aja kita lihat ke TKP. Nah, ketika kita sampai di depan penginapan, kita akan melihat An keluar dari dalam penginapan dan sepertinya ia sangat kesal dengan ayahnya. Nah, setelah itu karakter kita akan mendatangi An. Lalu An pun akan mengatakan bahwasanya ayahnya menyuruhnya untuk cepat-cepat menikah. Tapi sayangnya di sini An sama sekali belum memikirkan hal tersebut. Lalu An akan bertanya kepada kita, apakah kita bisa membayangkan bagaimana jika An akhirnya menikah. Lalu setelah itu kita akan diberikan dua pilihan. Yang pertama, nggak bisa, kau benar. Yang kedua, aku bisa bayangkan. Nah, untuk menjawab dengan benar pertanyaannya adalah pilih yang kedua, yang aku bisa bayangkan ya teman-teman. Tapi di sini saya mau lihat bagaimana respon An jika kita jawab gak kau benar. Oke, kita lihat aja apa responnya. Nah, jika kita pilih ini, An akan mengatakan kepada kita bahwa alasan dia belum menikah karena dia belum punya pacar. Setelah itu An akan merasa sangat kesal kepada kita, lalu ia pun kembali masuk ke dalam penginapan dengan alasan dia harus kembali bekerja. Nah, jika kita memilih jawaban yang kedua ya teman-teman, ini adalah pilihan yang paling benar. Kalau kita memilih jawaban yang ini, An akan tersipu malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu An akan hanya mengucapkan terima kasih sembari masuk kembali ke dalam penginapan. Oke teman-teman, itulah dia tadi eventnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya teman-teman, dan bunyikan loncengnya. Nantikan lagi video saya tentang tips, trik, waltruk, harvestment back to nature yang lainnya. Sampai di sini dulu, see you, bye-bye.